Oke, kita akan reviewkan motor buat kalian semua. Ada Aerox, ada ATV, ada Scoopy, ada Vario, ada MX. Harganya berapa? Oke, ketemu lagi dengan saya Eko di Aneka Jasa Motor Solo, dealer motor bekas yang mencoba terbuka. Apa adanya di sini, kamu bisa lihat harga ambil dealer, harga jual, biaya perbaikan, proses perbaikan motor baru masuk sampai ada kita reviewkan dengan semua-semua dan semua. Oke, hari ini kita akan review unit sing baru masuk, ada Aerox, ada ADV, ada apa nih mas? Oke, yang Vario, enek Scoopy, enek NMAX juga. Berapa aja harganya, tonton terus kita, tetap di Aneka Jasa Motor Solo, referensi harga motor bekas se-Asia Tenggara, dan ayo sinau bareng. Oke, yang pertama kita akan reviewkan dari yang di belakang dulu sini, yang di sini tuh roda dewe mas. Nah, kan kita ira, betul-betul nih. Oke, yang di sini ada Lexi, ya. Nah, Yamaha Lexi tipe S 2019, tapi tipe S itu udah kiles ya. Cuma ini mesinnya kilometer banyak, sama ini ada bekas jatuh. Nanti mau kita cek dulu mesinnya, kalau bagus pasti kita restorasi. Jadi ini mesin bagus kita restorasi. Kemarin dapatnya murah ini, cuma di harga 13,3 jutaan. Sekitar 13,5 lah kemarin dapatnya itu. Kok murah kenapa? Karena kilometer banyak dan ini ada bekas jatuhnya. Nanti kita repaint dulu, kita muluskan dulu, nanti reviewkan ulang setelah unit ini ready, karena kita harus melalui beberapa tahap ya, cek mesin, cek body, kemudian cek listrikan dan lain-lain baru di salon, nek ready baru di reviewkan lagi setelah ready. Nanti ready mungkin di harga sekitar 16-17 lah, ini udah dapat Lexi TPS keyless ya, padahal untuk pasaran ini ya, bagus, itu bisa ambil di harga 15-16 jutaan ya. Itu usaha kita ambil, misalnya istimewa pun kita 16,5 berani. Masalahnya kita kemarin itu nawar 2020 tipe S kilos kayak gini itu kilometer 12.000 itu kita nawar di angka 17,5 loh, 2020 loh, itu belum dapat mas ya. Lexi 2019 terus ini wes. Nah ini Scoopy yang kemarin yang dapetnya murah 11,4. Terus nanti mau kita lempar ke bakulasi, nanti kita kasih ke gudang, paling nanti kita jual di harga 12 jutaan yang ini. Terus yang ini kemarin dapat yang harga 8 jutaan, ini baru kita perbaiki, karena ini mesinnya bagus ternyata. Jadi meskipun ini motornya nggak begitu ganteng, pasiknya mati lama, ini pajak itu 1 jutaan lebih ini. Tapi mau kita restorasi karena mesinnya ternyata bagus, cuma butuh sedikit sentuhan kasih sayang. Nanti tadi sekitar harga 12 aja, 12-13, Scoopy 2014 injeksi. Terus kita ke sana, ada lagi, misalnya ini semua ya, sadi. Nah ini Scoopy lagi, ini 2021, dapatnya juga murah kemarin, dapatnya jaga 16 juta ini, TT. Nah, kok murah? Nah, biasanya TT kan, ini kok murah kenapa? Karena ini pastinya off ya, pastinya dua kali, nanti pajak baru, sama ini stiker full, tapi ini ada pecah bagian sini, nanti kita ganti dulu. Dan untuk Scoopy itu nyari speknya agak susah. Dan biasanya nginden, nanti kita indenkan dulu, ban kita ganti, ban 2 biji, terus pajak, ganti lantai, ganti ini. Itu nanti mungkin habisnya mungkin sekitar 18 jutaan nantilah, pajak-pajaknya dan lain sebagainya. Nanti nanti mungkin di angka 20 jutaan udah dapat Scoopy injeksi 2021 keyless tipe stylish. Sebab nanti kita kalkulasi dulu. Nah kalau bisa kita jual dari bawah 20 ya bawah 20. Tapi itu yang minusnya saya sebutkan sekalian. Kalau jalan pengen sing istimewa kita juga ada, kayak istimewa semua itu. Sing itu istimewa ya kilometer rendah dan itu nol repaint. Yang 1, 2 itu nol repaint. Yang putih nol repaint, yang merah dari repaintnya dikit. Jadi kalau motor bekas itu kadang itu api, kadang itu naik bekas naik harus perbaikan itu dimaklumi ya. Scoopy 2021 tipe stylish keyless ya. Terus ini masuk lagi lah, ini mendata review, ini kan main full sticker baru kita buka, ternyata itu bagian sini repaint ya. Wah ya, kita kurang ngeceknya, kurang teliti kemarin karena ya wis kenal, terus di stiker setelah dibuka-buka ada repaintnya sebagai sebelah sini. Oke, nanti kita akan repaint ulang biar mulus, biar bagus dan biar lebih awet lagi merahnya, karena kita memastikan biar repaintnya yang kita bikin, yang kita repaint nanti itu kualitasnya lebih bagus dan tidak gampang luntur. Ini 2022, repaintnya dikit banget sebenarnya bagian sini. Samping sisa sedikit ini, ada bekas repaint sama bagian sini. Hampir tak terlihat ini, tapi mau kita rapikan lagi nanti, terus bagian ini juga. Nanti kita rapikan dulu, setelah ready mungkin di harga 22 ke 22,5 aja. Karena ya kayak kunangan mas, tadi dibuka stiker kayak kunangan, karena cuma stiker full
kita buka-buka baru kelihatan. Ini 2022 ya, BPKB ready-nya bulan depan, kilometer baru 7.000. Ini modal terbaru. Jadi sebelah kiri udah ada ini, apa namanya, lacinya dari tutupnya. Kayak Paro 160 ya. Oke, Paro 125 2022 model all new, model terbaru ini. Terus yang ini baru masuk ini. Ini CBR 2016. Kilometer baru di angka 15 ribuan. Kok lawan saya aku ya. Nih, 15 ribuan. Ini nanti ikine is nih, Mas. Post-step underbone. Nah, dapat ini, dapat orinya, jadi dapat bonus itu, dapat ini juga. Jadi jenengan dapat ini ori sama ini yang pasang underbone sama orinya kita kasih ke semua. Ini tadi dapat harga 17 jutaan, 17,5 TT dengan Lexi ya. Nanti ready paling sekitar 19 jutaan dan dapat CBR 2016 facelift. Kita lanjut ke depan. Nah, CBR TT dengan ini ya. Los-losan gimana? Ini 2027. Kamis rontal, Mas. Ini 2017 ya ini. Ini Aerox 2017 yang ready. Ini sing kemarin kita ganti mikane. Ini kilometer agak banyak, maka dapatnya murah di harga 18 juta. Nanti ini nyatok, kemarin kena alah, bolong cilik banget langsung naik kerikil pas ngebut apa ya, tapi setelah keseluruhan bodi ini apik banget ini, ambil no repaint dan ini udah ready di angka 21 juta Aerox 2017 Bumblebee ya, Bumblebee itu kayak nengelas nonton Transformer lagi Bumblebee nih. Terus sampingnya ini ada Vixen 2014, saya kemarin dapetnya di angka 9 juta, nanti ganti ban dulu ya. Ban kita ganti semua, nanti ready mungkin di angka 11 jutaan. Kita dapat Vixen Lighting 2014. Nah, pengen yang murah kita ada 9 jutaan di gudang. Tapi itu pastinya off satu kali. Ini pastinya nanti bikin hidup. Dan nanti ban sekal barukan sekalian. Ready di angka 11 jutaan awal. Vixen 2014 Lighting. Terus ini Mio Jising Wingi. Nah, ini yang bagus ya. Kilometer 34.000. Nanti paling udah ready habis ini. Ini nol repaint nih, Mas. Cok juga masih ori. Sebab yang takutnya ruji, ini nanti ready di angka 9 jutaan ya. Agak mahal karena dia menang ori 9, Mas. Ya, kayak ini maklumnya nanti biar di salon apa di repaint dulu, nanti ready sekitar 9 jutaan. Untuk ini DP mulai 2 jutaan, nek pengen sing murah, Miojinya, sing harga 8 jutaan dia juga punya di sana. Di Yamitu Mioji itu kita punya harga 8,5, 9, itu kita punya Mio GT pun ada yang 8,5 dan harga sesuai kondisi ya. Nek sing apik ngene iki ya agak mahal karena jekone wis mahal. Nek sing ngono-ngono kae ya beda lah. Beda harga, beda kondisinya. Oke, lanjut kita ke Aerox lagi. Nah, akhir teko. Kemarin kan tak aku wis misi to, nanti datang Aerox 2 ekor. Nah, satu ekor yang ini. Nah, ini satu ekor 2017 juga. Ini penyakitnya sama, sunburn ya, Mas ya. Sunburn. Nah, nanti kita copot dulu speedonya, kita ganti filmnya tok. Nanti sunburn itu biasanya karena panas. Ini joknya warna ori ya, Mas. Jok ori warna kuning Bumblebee. Dapatnya sama di angka 18 jutaan. Coba kita ganti ganti sunburnnya ini paling ya nanti sekitar 200 seket lah nanti. Nanti tadi sama di harga 20, 21 ke 22 ya. Tak delok kilometer sih, soalnya kilometernya ketok, Mas ya. Nah, kayak ketok ya nanti. Hah? 38. Wah, sidik ini kilometer berarti ya. Nah, kilometer sidik ini. Ya, barang bagus dan kita garansi nanti. Ini Aerox 2017 tipe standar. Terus ini Scoopy. Nah, ini murah, Mas. Scoopy itu harganya mulai-mulai kayak turun-turun. Sehingga ini kita dapatnya kan agak murah. Itu di harga 15,4 juta rakate pajak besok. Kilometer 18.000. Padahal naik jenengan beli bulan-bulan lalu itu kayak gini keluarnya 17,5. Ini udah mulai turun. Salah satu kesempatan yang bagus buat kalian pengen beli-beli motor ya, sudah mulai turun harganya, sudah mulai normal. Kalau kemarin kayak ini itu 19 jutaan, sekarang cuma 18 jutaan dah dapat Scoopy 2019 model new sing bane donat. Nah, sudah murah meriah ya. Terus sampingnya ada Honda HDV 2021 kilometer 9.000. Ini istimewa nek ini, istimewa, cuma sayangnya V-nya ini yang satu sikile. Monggo nggih. Ini hilang satu V-nya sama ini agak kusam, nanti biar di salon dulu. Terus kunci masih 2, kilometer 9.000, 2021. Ini ADV itu salah satu motor Matic yang konsepnya segala medan. Oh, segala medan. Agak dur ya itunya. Bengkelannya dur, ban-bannya model tahu-tahu. Ini nanti ready sekitar 29 jutaan. Kemarin kita dapat harga 26 jutaan, atau murah. Biasanya kan kayak ini ambil itu 25, 26, 27 ya.
kembali ke kondisi pemeter. Nah, kebetulan kita kemarin dapat itu harga 26 juta, kondisi bagus, warna hitam, dan kilometer rendah. Kunci juga masih 2. Terus ini ada vario lagi ya, ini vario kemarin. Ini kita udah coba utak-atik, ternyata, apa mas? Berbutir ramari mas ya? Udah dicek sensornya, dianu normal kabel, yang berbutir ramari-mari, akhirnya nanti kayak, kita menyerah, kita lempar aja. Nanti ganti dipanggil Pak Ardono, baik. Karena dapatnya cuma 16 juta, ya sepertinya rugi, nanti kita coba dibung-bungin seperti payu lah. Padahal vario kayak gini tuh laris banget mas. Barang ini api ya. Aku dia seneng barang model daripada model terbaru itu laris yang model kayak gini. Nanti cobalah kita usahakan lagi kalau emang nggak bisa di api ke ya terpaksa kita lempar ke teman-teman bakul nanti. Vario 2018 ya. Terus sini ini emeknya nunggu BKP dulu. Kita balik ke atas lagi. Oke, buat kalian yang penasaran dengan jenis yang ada di sini, motor yang ada di depan atau di gudang, jenisnya tinggal buka video-video sebelumnya, sudah kita review satu persatu, plus minusnya, harga ambil, harga jualnya, komplit semua, buat kalian biar jenisnya itu tidak ketinggalan update-nya harga motor bekas. Karena harga motor bekas itu kadang naik, kadang turun, kadang ya standar, kadang ya wis ngineki ya. Makanya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tetap di adik-adik motor seluruh, referensi harga motor bekas, Asia Tenggara, dan ayo, sinau bareng.